Halo semua, selamat datang di YouTube channelku lagi ya. Kali ini aku berada di Grand Hotel Prealpi yang udah ditutup nih, udah lama ditutup ya. Terus dijadiin panti asuhan. Nah, terus juga kosong. Bagaimana bentuknya? Kita lihat yuk. Katanya sih ngeri, mengerikan gitu ya. Yuk kita lihat aja. Kita masuk ke dalam. It's okay, Sats. It's okay, Ben. Ih, Bauch. Gott. Ini aneh, aku berkali-kali mau foto, gak bisa sama sekali. Ada sesuatu yang gak bagus.
sekarang kita coba menuju ke atas ya. Ada apa? Bisa nggak ya aku? Lantai 2 ya. Kita lihat apa aja. Ini nih. Tempat mandi ya. Untuk anak-anak. Hotel yang dibangun jadi panti asuhan ya. Kalau lihat udah yang kayak gini, nggak mau pulang. Ini di terasnya ya. Ini sebenarnya yang bikin lebih menarik ya, melihat bangunan tua, apa kayak hotel, kayak panti asuhan, rumah sakit. Sebenarnya bukan karena hantunya, tapi bentuk bangunannya, terus risiko untuk bukan karena risikonya itu bukan. Karena dikejar hantu apa-apa ya. Hantu pasti ada, bukan hantu ya. Apa yang tinggal di sini pasti ada. Tapi yang lebih menarik itu sebenarnya ya risiko bangunannya, bahayanya ini belum tentu ambrol apa enggak gitu. Itu yang taruhan nyawa ya. Bukan taruhan nyawa karena lihat hantu, enggak. Tapi benar-benar ini resikonya itu kalau bangunannya runtuh karena udah tua ya. Jadi benar-benar harus ekstra hati-hati. Karena kalau kita sampai kecelakaan di tempat ini,
harus bayar sendiri ya. Di sini kan biasanya asuransi yang bayar, tapi mereka nggak mau bayar. Karena kesalahan kita sendiri kan udah sebenarnya kan udah harus hati-hati. Makanya ada yang nggak boleh gitu kan. Ada yang nekat, itu sebenarnya resikonya. Nah, di sini terasa banget ya auranya. Nggak apa-apa sih, tapi ya itu. Bangunan ini lebih. Ini di bangunan yang lain ya. Tadi kita ke bangunan sebelahnya. Nah, di sini ini yang lebih auranya lebih enggak bagus. Yang tadi enggak. Mungkin karena lembab juga, mungkin enggak tahu ya. Ini kamar, mungkin ini kamar-kamarnya untuk pengurus pantinya ini kelihatannya. Ini kamar mandi. Lantai atas lagi. Di sini terasnya. Gede terasnya. Itu tadi ya perjalananku di Grand Hotel Prealpi yang dibangun jadi tempat panti asuhan. Tadi kita ketemu urbek yang lain ya, dari sepasang dari Swedia dan juga dari Swiss juga ini tadi pasangan juga. Jadi kita bisa tukar pikiran, tukar tempat yang harus dikunjungin. Gitu aja, terus bagaimana izinnya kalau di Swedia, kalau di negara lain gitu ya. Oke, sangat menarik sih. Sampai di videoku yang lain ya. Bye-bye.